Oke, sahabat Kelilap TV, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Kelilap TV. Oke, to the point saja, kali ini saya akan berwisata ke Pantai Tambak Piring ya, itu ada bacaannya. Nah, ini saya dari arah Cianjur atau Sukabumi, nah itu dari arah Bandung atau Pamengpeuk ya. Nah, kita dari arah Cianjur, kita belok ke kanan ya, sahabat. Jadi destinasi wisata kali ini saya akan menuju ke Pantai Tambak Piring ya. Di mana Pantai Tambak Piring adalah sebuah destinasi wisata pantai indah yang tersembunyi di kawasan Kampung Kopi, Desa Sisala, Kecamatan Cidaun, Cianjur. Nah, ini treknya ke sini ya, sahabat. Nah, setelah masuk ke gerbang tadi dari jalan utama kita masuk saja. Nah, ini jalan-jalannya berupa pasir pantai ya, sahabat. Di sini ada juga untuk penggalian pasir pantainya ya. Nah, ini di sini dijual juga untuk pasir pantainya, sahabat. Tapi saya hanya melihat-lihat saja treknya seperti ini. Nah, di sini sahabat bisa membawa kendaraan mobil ataupun kendaraan bermotor ya. Nah, itu tambaknya sudah terlihat ya, air tambaknya. Nah, makanya disebut Tambak Piring, ini bekas tambak ikan ya, sahabat. Jadi dinamakan Tambak Piring ini, di sini adalah alokasi dulunya sebagai tambak ikan ya. Nah, di sini adalah terdapat pohon-pohon cemara ya, sahabat. Jadi pohon cemara ini bisa kita parkir di area ini ya. Ini sangat teduh sekali untuk kita parkir ya. Nah, di sini ada gazebo-gazebo juga ya. Nah, di sini saya parkir dulu ya, sahabat. Nah, sahabat Kelilap TV, keindahan Pantai Tambak Piring ini merupakan sebuah berlian tersembunyi ya, atau hidden gem dengan pesona alam yang menakjubkan ya, sahabat. Pantai Tambak Piring menjadi tujuan favorit bagi mereka yang mencari ketenangan, pemandangan memukau, dan keindahan alam yang eksotis. Salah satu keindahan yang tidak jauh berbeda terdapat dengan adanya pasir putihnya ya, yang membentang dari pasir ini dari pinggir pantainya ya, sahabat. Ini sangat indah sekali dan kita bisa menikmati keindahan pohon cemara yang ada di area ini ya. Nah, ini pintu gerbangnya berupa seperti dari bahan kayu ya. Ya, ini sangat unik sekali, sahabat. Nah, inilah pintu gerbang menuju ke Pantai Tambak Piring ya. Di sini kita bisa berspot foto ataupun memvideokan atau mendokumentasikan kalau kita berada di Pantai Tambak Piring ya. Ini sangat indah sekali. Nah, itu di depan terdapat pantainya ya, sudah terlihat, sahabat. Nah, inilah Pantai Tambak Piring. Wabarakatuh, sahabat Kelilap TV. Hari ini saya lanjut berwisata ke Pantai Tambak Piring ya, di mana Pantai Tambak Piring ini berada di daerah Cidaun, Cianjur ya, sahabat. Nah, ini pantainya sangat indah sekali. Ada di belakang saya, ini gerbangnya sangat unik, ini dari kayu, sahabat. Nah, inilah Pantai Tambak Piring. Jangan lupa subscribe Kelilap TV.
Nah, sahabat Kanlilap TV, di sini saya mengabadikan kalau saya berada di pinggir Pantai Tambak Piring ya. Di sini saya menikmati sekali keindahan alam Pantai Tambak Piringnya ya, sambil memandangi ke depan. Nah, ini pemandangan ombak pantainya sangat indah sekali ya, sahabat. Jadi sahabat bisa datang ke Pantai Tambak Piring ini untuk menikmati keindahan alam Pantai Tambaknya ya. Ini sangat bagus sekali dan saya menikmatinya ya, sahabat. Nah, di sini saya menikmati sekali berada di pinggir Pantai Tambak Piring ya. Ini ombaknya tidak terlalu deras ya, sahabat. Tapi sahabat dilarang berenang di pinggir pantai ini ya. Hanya menikmati saja keindahan alam pantainya ya. Nah, untuk lokasi Pantai Tambak Piring berada di kawasan Kampung Kopi, Desa Cisalak, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Berada di Pantai Tambak Piring ya, untuk Tambak Piring ini pantainya sangat indah sekali sahabat. Bisa dilihat dari belakang saya ini, mantap sahabat. Jangan lupa subscribe Kanlilap TV. Oke. Thank you.
Pantai Tambak Piring ya, di mana Pantai Tambak Piring ini tempatnya cukup bagus sekali ya sobat. Kita harus berhati-hati dan di sini tidak boleh berenang, hanya menikmati keindahan ombaknya saja ya sobat. Nah ini Pantai Tambak Piring lokasinya berada di Cidaun atau Cianjur Selatan ya sobat. Jadi sobat boleh mengunjungi ke Pantai Tambak Piring ini, keren sekali untuk dikunjungi. Jadi sahabat bisa berfoto selfie, menikmati keindahan Pantai Tambak Piringnya ya. Nah inilah Pantai Tambak Piring. Nah di sini pasirnya sangat putih ya sahabat, sangat bagus sekali. Kita bisa bermain di pinggir pantai dengan pasir putihnya ya. Demikianlah sahabat Kalidap TV perjalanan saya di Pantai Tambak Piring daerah Cidaun, Cianjur ya sahabat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Kalidap TV. Bagi yang sudah dukung, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin.